Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku pengerusi bersama program Polisi C Zon Kelantan dan Terengganu Akt Jelajah Merdeka 2022 ingin memaklumkan bahawa program ini akan diadakan pada 14 hingga 15 September 2022 yang akan melibatkan semua politeknik dan kolej komuniti Zon Kelantan dan Terengganu. Program ini juga mendapat kerjasama dari Persatuan Alumni Politeknik Kota Baru, Bank Muamalat Kulanas dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Antara aktiviti yang akan dijalankan semasa program ini adalah yang pertama program Siasat, yang kedua program Derma Darah, yang ketiga Kayuhan Merdeka. Program CSR akan dijalankan di kawasan Dun Kulanas yang melibatkan 5 buah rumah pelajar yang telah dikenalpasti bagi membaiki kerosakan yang terdapat di rumah pelajar masing-masing, khususnya pembaikan dari segi pendawaian elektrik dengan menggunakan kepakaran pensyarah dan pelajar politeknik dan kolej komuniti. Program ini akan bermula pada 14 September 2022 sehingga selesai proses pembaikan. Program yang kedua iaitu program Derma Darah oleh pelajar dan kakitangan politeknik dan kolej komuniti Zon Kelantan dan Terengganu. Bagi politeknik dan kolej komuniti Kelantan akan diadakan secara berpusat di Politeknik Kota Baru, manakala untuk politeknik dan kolej komuniti Terengganu akan diadakan di institusi masing-masing. Program ini akan diadakan selama 2 hari iaitu 14 hingga 15 September. Dan program yang ketiga adalah program Kayuhan Merdeka dengan berbasikal, pula akan diadakan pada 15 September 2022 bermula jam 8 pagi di Politeknik Kota Baru dan tamat juga di Politeknik Kota Baru sejauh 25 km. Seramai 200 orang akan menyertai kayuhan ini dan akan berhenti di rumah yang berhormat Adun Kulanas, di mana bantuan kewangan kepada pelajar yang terpilih akan diberikan dan ceramah kemerdekaan akan diadakan. Acara cabutan bertuah akan diadakan bagi program Derma Darah dan Kayuhan Merdeka bagi memeriahkan lagi acara tersebut. Adalah diharapkan orang ramai dapat hadir, khususnya warga politeknik dan kolej komuniti Zon Kelantan dan Terengganu bagi memeriahkan lagi program ini. Sekian, terima kasih.